Teman-teman sekalian, cukup banyak ayat Al-Quran yang turun, yang membela Nabi SAW sebagaimana sudah kita bacakan tadi. Dan ada ayat juga yang menarik untuk dibahas, yaitu di akhir ayat Allah SWT mengatakan, Inna shani abtar. Dan orang yang menghina Muhammad, maka dia justru yang kembali padanya penghinaan itu. Ini sudah lama turun. Di awal-awal Islam banyak sekali makna daripada syaniak atau syani ini banyak sekali maknanya. Tapi semuanya yang bermakna kebencian, keburukan. Ya. Orang Arab juga mengatakan orang yang tidak punya anak dengan istilah ini. Maka ini teman-teman sekalian, Allah Swt mengatakan inna shani Semua orang mengolok-olokmu baik dengan lisan, dengan cibiran, dengan sikap, mengeluarkan harta, apalah segala macam hual abtar dia yang akan abtar dia akan terhina dia yang akan kembali padanya semua masalah itu dan kita sangat yakin dengan itu